Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gedung Parlemen, di mana tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat. Saya Sri Purwati, host magang di sini. Namun sebelumnya, proses syuting sudah dilakukan dengan protokol kesehatan. Episode perdana kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, di mana beliau adalah yang spesial, namun juga berprestasi di bidangnya. Beliau adalah ketua DPRD termuda, sekaligus berprestasi dan sangat membanggakan bagi pemerintahan Cianjur khususnya. Selamat datang di Gedung Parlemen, Pak. Selamat datang. Di mana jargonnya yaitu tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat. Bagus. Tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat. Betul. Sebelumnya Pak, apa kabar nih di sela-sela kegiatan Bapak yang tentunya sangat sibuk? Alhamdulillah, memang hari ini di sela-sela kegiatan saya bisa menyempatkan diri dengan undangan dari pada Gedung Parlemen yang diadakan oleh Sirek dan Express, dan bagus mungkin untuk di Dewan sendiri diharapkan ada obrolan santai atau mengenai tupoksi dengan itu sendiri. Bapak, sebelumnya kan banyak sekali ya masyarakat umum tuh belum tahu gitu kan tentang tugas pokok dan fungsi dari DPRD itu sendiri. Nah, Bapak bisa nggak sih kasih penjelasan yang sederhana nih bagi penonton di rumah? Boleh, boleh. Sebelumnya perkenalkan diri dulu dong. Tadi kan belum perkenalkan diri. Nama lengkap saya sih Sri Purwati, Pak. Cuman biar mengakrabkan dan mencairkan suasana dari pertanyaan yang kaku menjadi lebih asik, panggil aja saya Purwa, Pak. Oh, siap. Terima kasih, Neng Purwa. Karena ini di Sunda, jadi kita harus bilang Nenggel yang akrab. Ya, betul. Perkenalkan, nama saya Ganjar Ramadan. Kebetulan saya di DPRD sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cianjur periode 2019-2024. Tadi sudah ada pertanyaan dari Neng Purwa sebagai host, di mana Gedung Parlemen ini sekarang di Cianjur Express, dan mungkin tadi sudah dipertanyakan apa tugas pokok atau fungsi di DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, kabupaten atau kota, yaitu yang ada di wilayah setempat. Dan sebagai representatif dari rakyat, tugas dan fungsinya itu ada tiga sebetulnya yang keluar. Yang pertama, pembentukan perda. Yang kedua, budgeting atau anggaran. Dan yang ketiganya, kita ada di pengawasan. Semua ketiganya itu ada di DPRD dan dilakukan oleh ketua, wakil ketua, dan para anggota AKD ataupun dari komisi-komisi tersebut. Betul. Begitu, Neng Purwa. Jika mekanismenya itu bagaimana sih, Pak? Kalau mekanisme dari DPRD tersendiri itu hakikatnya juga bertugas untuk membuat rancangan atau aturan perda yang pernah tadi perda, serta mengawasi kebijakan-kebijakan bupati. Betul. Ataupun kita melaksanakan perda atau APBD yang diusulkan oleh eksekutif kepada legislatif, dan tentunya mungkin harus ada pembahasan ketika anggaran APBD mau dibahas, yaitu ada di badan anggaran. Betul. Ketika ada pembahasan raperda, yaitu ada di badan legislasi atau banleg, atau sekarang disebutnya Bafemperda, yang mengelola semua perda-perda masuk atau usulan dari eksekutif ataupun dari legislatif tersendiri. Seperti itu.
Kalau ini Pak, proses dalam melakukan fungsi legislasi itu bagaimana Pak? Untuk di legislasi atau Bapemperda ada beberapa poin dan di situ ada ketua Bapemperdanya dan para anggotanya yang disebut AKD dari DPRD tersendiri. Yang pertama menyusun program pembentukan daerah bersama bupati. Yang keduanya membahas bersama bupati atau menyetujui atau tidaknya perda itu tersendiri. Yang ketiga memakjulkan usulan atau rancangan perda apakah disetujui atau tidaknya. Tentunya itu pun dari hasil pembahasan, dari hasil ada usulan eksekutif, hasil usulan dari legislatif juga, dan semua perda itu akan ada prosesnya, dan ketika sebelum ditetapkan ada public hearing kalau di Bapemperda itu. Jadi perda itu disosialisasikan kepada masyarakat biar ketika perda itu ditetapkan sudah mengetahui daerah-daerah tersebut. Di tempat sasaran ya Pak? Iya, harus. Jadi betul. Ketika perda sudah ditetapkan, perda itu harus tahu. Seperti kemarin Pak Bupati mengusulkan perda mengenai kawin kontrak. Tetapi itu Pak Bupati baru diusulkan dan diperbukan oleh Pak Bupati. Cuman belum diusulkan ke kita sebagai di DPRD dan mungkin Bapemperda belum ada menerima usulannya dari eksekutif. Dan tentunya perda tersendiri itu harus ada dari pengkajian, naskah akademiknya juga sebelum menjadi peraturan daerah gitu. Betul. Nah, kalau dalam proses merumuskan anggaran Pak, bagaimana di DPRD itu sendiri? Untuk proses melakukan fungsi pengawasan atau anggaran tadi. Betul. Bagaimana merumuskan anggaran? Nah, ini agak menarik nih kayaknya. Karena salah satunya di DPRD itu yaitu tadi fungsi pengawasan, perda, dan anggaran. Salah satunya yang ditanyakan Neng Purwa ini mengenai anggaran. Fungsi anggaran di DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan atau persetujuan yang telah dirancang dengan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Pak Bupati. Dan fungsi anggaran tersendiri dilaksanakan dengan cara yang pertama, membahas kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rancangan atau rencana kerja pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, membahas rancangan perda tentang APBD. Dan yang ketiganya, membahas rancangan perda tentang perubahan APBD. Jadi ada APBD perubahan dan ada APBD murni. Dan itu setiap tahunnya ada setiap tahunnya pasti dibahas di Badan Anggaran. Nah, sekarang di DPRD sudah membahas perda tentang APBD perubahan. Yang mana hasil evaluasinya nanti akan hasil evaluasinya dari gubernur akan diselaraskan di DPRD untuk perubahan. Dan yang untuk murni kita belum membahasnya gitu. Tapi KUA PPAS-nya, kebijakan umum anggarannya sudah disepakati. Baik. Gitu. Dan kalau dalam pengambilan keputusan nih Pak, dan kebijakan untuk menciptakan kualitas pelayanan yang baik sekaligus mensejahterakan rakyat Cianjur Pak. Tetapi pertanyaannya akan dijawab setelah pariwara berikut. Makanya jangan kemana-mana. Oh, siap.
menjawab pertanyaan yang tadi saya ajukan. Ada lagi nih Pak yang bikin saya penasaran. Di periode kali ini tuh ada berapa sih jumlah DPRD? Betul. Pertanyaan bagus. Pertama, DPRD Kabupaten Cianjur yaitu ada 50 anggota dewan. Yang pertama, Ketua DPRD. Yang keduanya, Wakil Ketua DPRD ada 3. Saya sendiri dari fraksi Gerindra sebagai Ketua DPRD yang memiliki suara terbanyak di parlemen, yaitu 11 suara. Yang kedua, ada Wakil Ketua 1 dari Partai Golkar, yaitu 8 kursi. Yang ketiga, mungkin ada wakil dua saya, yaitu dari Nasdem, 6 kursi. Yang keempat, ada wakil ketua 3, yaitu PKS yang 5 kursi. Tetapi di bawahnya ada fraksi PKB, ada fraksi dari PDI Perjuangan, ada fraksi dari Demokrat, ada fraksi dari PAN dan P3. Semuanya ada 8 fraksi di DPRD Kabupaten Cianjur. Yang tergabung satu fraksi yaitu tadi PAN dan P3. Dari DPRD sendiri mungkin ada alat kelengkapan dewan. Betul. Alat kelengkapan dewannya diantaranya ada tadi Bapemperda atau Banleg. Yang keduanya ada Badan Kehormatan atau BK. Yang ketiganya ada komisi-komisi, yang mana ada komisi A untuk berkoordinasi atau mitra dari komisinya itu pemerintahan. Yang kedua yaitu komisi B untuk perekonomian. Yang ketiganya komisi C pembangunan. Dan yang keempat terakhir ada komisi D yaitu Kesra. Sungguh lengkap ya, Pak. Sungguh lengkap. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Cianjur yang belum mengetahui atau mau mempertanyakan ada keluh kesah atau seperti apa, bisa misalnya saya ada masalah di warga seperti apa, bisa keluh kesah jatuhnya betul ya, bisa seperti itu, bisa melayangkan surat ke DPRD. Nanti saya kalau misalnya pembangunan, saya akan disposisi ke komisi tersebut, yaitu komisi C. Kalau mengenai Kesra, kesejahteraan masyarakat, nanti ada konsultasi di komisi D dan seterusnya. Berarti ada prosesnya ya, Pak ya? Ada prosesnya. Betul. Gitu, Neng. Oke, melanjutkan pertanyaan yang tadi ini Pak lontarkan yang terkait mensejahterakan rakyat dalam arti pelayanan dari DPRD itu sendiri bagaimana, Pak? Untuk mengenai pelayanan yang tadi sudah saya katakan juga, yang pertama DPRD Kabupaten Cianjur ada beberapa hal untuk mengenai satu ada di situ reses. Ada tadi yang pertama reses. Betul. Yaitu penampung aspirasi masyarakat dari beberapa anggota dewan yang dibagi dari 5 dapil. Itu salah satu, mungkin tadi pertanyaannya bisa masuk, yang pertama yaitu reses, dan ada 5 dapil, beberapa anggota dewan, ada yang di dapil 1, ada dapil 2, 3, 4, dan 5. Ya, karena beberapa dewan atau dari beberapa dapil tersebut ada beberapa fraksi juga di situ. Misalnya saya di dapil 1 meliputi 4 kecamatan, Cianjur, Warung Kondang, Gekprong, dan Cilaku. Itu tanggung jawab saya sebagai dapil saya, gitu kan, ketika ada jaring aspirasi dari masyarakat yang kita bisa tampung dan untuk kemaslahatan masyarakat,
kenapa tidak kita tampung dan kita beri atau apa namanya ajuannya kita realisasikan. Namun sejauh ini Pak, ada nggak sih tuntutan gitu dari masyarakat sejauh Bapak menjadi Ketua DPRD periode ini? Banyak. Yang pertama mungkin kalau tuntutan untuk pribadi, dewan-dewan itu mengenai aspirasi, kalau pribadi untuk sendiri kayaknya tidak terlalu banyak diakomodir ya. Terutama mungkin kecuali tadi kecuali ya mengatasnamakan kelompok atau daerah tersendiri untuk kemaslahatan masyarakat banyak di tempat itu sendiri. Yang pertama tadi kayak jalan lingkungan atau dari apa namanya posyandu atau apalagi pembangunan atau jalan desa gitu kan, atau TPT gitu kan, seperti itu banyak sih sebetulnya ajuan-ajuan masyarakat. Cuman kita juga di DPRD selalu memilah dan memilih apa nih skala prioritas dari DPRD untuk masyarakat di dapilnya itu tersendiri. Gitu. Kalau di Cianjur sendiri Pak, masalah-masalah tuntutan tadi paling kasaran tuh masalah apa sih Pak? Kira-kira? Kalau untuk sekarang nih, sebetulnya kalau sekarang itu tuntutannya karena musim pandemi COVID-19 ini gitu, kita harus segera menyikapi dan kebanyakan sekarang itu dari kebutuhan di lingkungan keluarga tersendiri. Yang pertama mungkin tadi sembako gitu kan yang diperlukan oleh masyarakat, tetapi ketika ada pengajuan seperti itu kita harus juga di cross check kepada dinas-dinas terkait. Yang pertama dinas sosial, apakah orang ini apa namanya sudah memberi atau diberikan bantuan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur ataupun tidak. Di situ kan ada PKH, ada BPNT, ada dari pusat juga, ada dari Basnas juga. Itu kan semua bantuan-bantuan dari pemerintah Kabupaten Cianjur yang harus direalisasikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Tapi di DPRD juga maksudnya menjadi acuan kepada dinas-dinas terkait, mohon ditelusuri ketika data-data yang sudah keluar atau data yang sudah valid dan tidak valid, jangan sampai tumpang tindih ketika atas nama ini sudah mendapatkan. Pak, kadang ada yang tidak tepat sasaran. Nah, yang pertama tadi tidak tepat sasaran, itu kita harus mengcrosscheck data-data tersendiri. Yang pertama tadi sudah mendapatkan misalnya PKH, dapat lagi BPNT, lalu dapat lagi program lain. Itu kan menjadikan apa ya? Sebuah ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial di masyarakat ketika kita turun ke lapangan, anggota dewan masing-masing dapil, Pak, kenapa kok saya misalnya memang benar-benar tidak membutuhkan dan tidak mampu, misalnya saya tidak mendapatkannya. Ketika ada tetangganya yang berkecukupan, ya malah dia yang mendapatkannya. Itu menjadi teguran buat kami yang di DPRD juga, tentunya untuk pemerintah Kabupaten Cianjur khususnya yang mempunyai kebijakan di dalam hal itu, dinas-dinas terkait. Ayo kita sama-sama koreksi untuk pemerintah Kabupaten Cianjur ketika sudah mendapatkan bantuan, kita pilah yang belum, kita harus berikan bantuan dengan porsinya sendiri supaya tepat sasaran juga tentunya. Betul, ya Pak ya. Betul. Namun sebelumnya Pak, Bapak kan sudah 2 tahun ya menjabat di periode ini. Ada berapa peraturan daerah sih Pak yang sudah Bapak buat? Selama menjabat ya? Betul. Ya betul, saya sudah kurang lebih 2 tahun menjabat di DPRD sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cianjur. Yang mana pada tahun ini peraturan daerah Kabupaten Cianjur selama saya menjabat atau yang sudah ditetapkan tahun 2020 itu ada 15 perda peraturan daerah.
pada tahun 2021 hingga saat ini peraturan daerah Kabupaten Cianjur juga sudah ditetapkan 15 perda gitu. Cukup banyak juga ya, Pak ya. Iya. Itu diusulkan oleh eksekutif atau bagaimana, Pak? Nah, itu ada usulan eksekutif, ada usulan juga dari prakarsa legislatif. Jadi, dua kemungkinan atau dua usulan itu selalu ada ketika ada pembentukan peraturan daerah yang diajukan. Gitu. Pak, kita kan sudah sama-sama tahu ya, masyarakat Cianjur nih, dari nonton juga udah pada tahu kalau Bapak itu adalah ketua DPRD termuda rekor ya berarti jatuhnya. Siapa ini? Barusan. Nah, Pak gini, Bapak kan dilantik jadi ketua DPRD termuda. Saya itu mau nanyain, Pak, gimana sih perasaan Bapak dilantik menjadi ketua DPRD termuda lagi gitu di. Tapi jawabannya akan dijawab setelah berikut ini. Pak, tadi kan saya udah nanya terkait perasaan Bapak ketika dilantik menjadi ketua DPRD termuda. Silakan Pak, pasti masyarakat Cianjur itu pengen tahu, soalnya kan menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Nah, itulah pasti. Yang pertama mungkin perasaan saya pasti senang dong ya. Jelas, harusnya demikian. Iya, yang pertama di usia muda saya ini yang kemarin tuh waktu dilantik saya belum nikah loh. Saya belum waktu sekarang itu. Udah. Sekarang alhamdulillah, sudah mempunyai anak kayak 8 bulan. Alhamdulillah. Jadi ketika pulang kerja ada mainan di rumah gitu. Mungkin perasaan saya tadi senang sekali saya bisa memberikan sumbangsih untuk pemerintah daerah atau untuk masyarakat yang sejauh ini mungkin menampung aspirasi tadi. Dan beberapa tahun sekarang tuh sudah aspirasinya sudah direalisasikan dan mungkin itu sumbangsih atau daripada mungkin kita kinerja di DPRD selama 2 tahun. Dan tentunya di 2 tahun ini kita harus lebih semangat untuk turun langsung kepada masyarakat membantu kebijakan-kebijakan pimpinan daerah yaitu bupati dan wakil bupati, tapi kita juga harus kritis ketika kebijakan bupati tidak sesuai dengan kinerja atau apa namanya usulan oleh masyarakat. Tetapi gimana juga kita harus bisa membawanya. Betul. Kalau kita humble, ketika kita juga bisa menerima masyarakat atau usulan masyarakat, ya kita terima saja. Jangan ada sekat di antara masyarakat dan wakil rakyat. Itu jargonnya, itu Pak. Itu jargonnya. Nah, kalau buat ini, itu. Pak, kan banyak mungkin generasi muda milenial untuk kayak melihat Bapak kan sebagai ketua DPRD. Ada gak sih, Pak, tips and trick nih bagi mereka yang nanti mungkin pengennya kayak mengikuti jalur kayak Bapak berpolitik, apalagi kan sekarang harusnya memang pemimpin yang muda gitu yang memimpin. Ada gak sih, Pak, tipsnya? Ada. Yang pertama, harus baik kepada orang tua kita. Betul. Dan teman-teman atau saudara kita. Yang ketiga tentunya pasti nih rajin ibadah, udah pastilah itu sebagai apa namanya manusia ketika kita harus kita, kembali lagi ya Pak ya, ketika kita mau ada keinginan nih nggak mungkin kan kita keinginan kita ketika apa yang sudah diraih kita wah saya udah jadi lupa jabatnya, gitu ya, jadi lupa, jangan. Harus selalu, meskipun saya sendiri harus masih belajar. Betul. Maksudnya banyak belajar itu nampung apa dari masyarakat atau dari para ulama. Lebih merakyat berarti ya, Pak ya. Ada usulan apapun kita harus masuk tapi kita harus cerna itu. Dan memang kita juga
harus bisa mengimbangi daripada mungkin usulan-usulan dari keluarga, karena yang akan kita hadapi ini bukan ketika sudah masuk kepada politik, bukan hanya mengurus keluarga. Betul. Kita itu, apalagi saya sebagai Ketua DPD Kabupaten Cianjur, bukan sekarang mengurus dapil, tetapi Kabupaten Cianjur dan ada beberapa wilayah juga yang harus kita urus bersama-sama untuk memajukan Kabupaten Cianjur. Agar sejahtera tentunya. Agar sejahtera tentunya. Itu. Nah, kalau terkait tantangan, Pak, ada nggak sih tantangan-tantangan gitu? Di masa jabatan Bapak? Kalau tantangan sangat banyak sekali. Di antaranya? Yang pertama, waktu saya menjabat, berapa 7 bulan, saya sudah dihadapi dengan virus corona. Masa pandemi yang waktu itu bulan Maret. Betul, awal tahun, Pak. Awal betul. Tahun 2000 waktu itu, 2020. Kan? 2020 maksudnya, ya. 2020, pandemi COVID-19 ini mengguncang Indonesia dan bahkan mungkin sampai sekarang gitu ya, Pak ya. Bahkan sampai sekarang tidak bisa dipungkiri. Iya, ya mungkin DPRD sekarang bisa diterjemahkan dengan Dewan COVID katanya. Kalau istilahnya. Oh iya betul. Jadi tahun, Pak. Selama menjabat itu COVID terus gitu kan. Oh iya. Yang pertama itu rapat-rapat dibatasi. Protokol kesehatan dibatasi. Ketika waktu 7 bulan ke belakang kita masih bisa kunjungan kerja ke daerah atau keluar pulau, dan selama itu kita setahun itu kita tidak boleh dan tidak bisa kunjungan kerja ke daerah-daerah lain karena ya itu tadi COVID-19 semakin ganas menyerang Indonesia dan khususnya di Cianjur, dan kita pun harus taat kepada pemerintah. Betul. Satgas, dan Pak. Satgas, dan kita juga harus memberi contoh. Betul. Kepada masyarakat ketika ada wabah COVID-19 ini, itu harus segera disikapi, dan mudah-mudahan dengan Cianjur sekarang sudah gencar-gencarnya pemerintah Kabupaten Cianjur dengan vaksin, Pak. Yang pertama protokol kesehatan. Betul. Yang sudah dilakukan di semua TNI, Polri, Kejaksaan, Bupati, Wakil Bupati, DPRD, semua bekerja sama, dan untuk berikhtiar. Betul. Berikhtiar untuk COVID-19 ini diminimalisir sampai tidak banyak korban yang terjangkit virus COVID-19 ini. Awal-awal pertengahan COVID-19 ini beberapa rumah sakit, mau RSUD, Cimacan, ataupun yang Pagelaran dan swasta pun gitu kan, itu mengalami penuh dengan kasus pandemi yang sangat merugi mungkin waktu itu dari segi restoran. Betul. Pariwisata, hotel, tempat wisata itu sempat tutup berapa bulan gitu kan, dan pemulihan ekonominya itu yang sekarang kita mulai lagi, baru dibuka restoran. Betul. Kita baru dibuka dengan protokol kesehatan. Kalau dulu kan 50 orang katanya, 50 Pak. Kalau sekarang kan alhamdulillah gitu, udah ya, bisa kembali normal. Ya, tempat wisata dulu sempat ditutup, baru beberapa Betul. Bulan kita dibuka. Perhotelan juga beberapa hotel semua ditutup. Beberapanya 50% dibuka gitu kan. Kayak sekarang juga kan kayak sekolah. Nah, sekolah alhamdulillah sekarang kan bisa tatap muka. Tapi ada online-nya juga. Ada online-nya juga. Tapi sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah berangsur-angsur pulih, Pak, berangsur sekarang. Pulih dengan bisa tatap muka. Yang pastinya pesan saya, Cianjur tinggal satu tahap lagi, mungkin vaksinasi yang harus kita gencarkan. Yang pertama kemarin rekan-rekan di DPRD juga bersama TNI Polri mengenai vaksinasi gebyar di DPRD, di halaman DPRD berkolaborasi untuk
mempercepat percepatan vaksinasi kepada masyarakat Kabupaten Cianjur biar Kabupaten Cianjur bisa 50% sudah tervaksin. Alhamdulillah Cianjur sekarang bukan hanya di perkotaan, bupati sudah menginstruksikan juga camatnya, puskesmasnya, kepala desa, gitu kan, biar setiap hari dibuka gitu. Sekarang kan sudah ada juga ya di puskesmas ya, Pak ya? Puskesmas sudah ada, bukan hanya di GGM, Gedung Pramuka, gitu kan. Tapi di skala desa pun sekarang sudah ada ya, Pak, bagi masyarakat Cianjur, jadi sudah tidak bingung gitu ya. Betul, betul. Yang terakhir, Pak, ada gak sih harapan Bapak gitu, sebagai Ketua DPRD, apalagi Ketua DPRD termuda gitu, untuk pemerintahan daerah? Betul. Harapan-harapan Bapak? Harapan saya di DPRD dan selama saya menjabat menjadi Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, insya Allah mudah-mudahan DPRD dan pemerintah Kabupaten Cianjur akan melaksanakan tugas dan fungsi di DPRD sebagaimana mestinya, yaitu untuk pengawasan, legislasi atau perda gitu kan. Betul. Itu kita pasti melaksanakan. Dan di kondisi pandemi seperti ini, kita juga harus banyak-banyak berikhtiar kepada Yang Maha Kuasa ketika kita sudah dilanda pandemi atau musibah COVID-19 ini, kita harus mendorong bukan hanya kita, tetapi ulama, masyarakat juga ya, ulama, dan pemerintah Kabupaten Cianjur. Sempat waktu itu saya meminta kepada Pak Bupati berdoa dan istiqosah bersama di mau langsung maupun secara virtual waktu itu. Dan alhamdulillah dilaksanakan di Masjid Agung dan seluruh perangkat daerah melakukannya dengan daring. Nah, mungkin untuk kedepannya mudah-mudahan Indonesia khususnya Kabupaten Cianjur selama pandemi COVID-19 ini sampai sekarang masih segera musnah dari muka bumi. Amin, dan Pak. Indonesia Cianjur sehat kembali, pulih kembali untuk mewujudkan Indonesia yang lebih makmur. Gitu. Harapan yang luar biasa ya, Pak ya. Terima kasih, Pak, sudah menyempatkan waktu untuk datang ke acara kami. Kita kembali lagi di Bilik Parlemen episode selanjutnya. Saya Sri Purwati, host magang di sini. Jangan lupa jargonnya, tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.